Mbak Dindi, gimana Mbak Dindi pemeriksaannya Mbak Dindi? Baik-baik aja. Kabarnya gimana Mbak Dindi? Tadi tanyain apa aja Mbak? Tanya apa aja Mbak? Tanya apa aja? Tanyain apa ya? Tanyain sehat, keadaan. Ya gitu aja lah. Nanti lah ya saya cerita soalnya. Kita Mbak, pesantren Mbak, aneh tadi Mbak? Tadi pesantren tadi Mbak. Kenapa? Tadi pesantren Mbak. Banyak-banyak. Tadi pemeriksaan soal apa aja? Kenapa? Enggak. Soal apa aja? Enggak soal apa, ya soal yang sedang kasus yang dihadapi sama kita. Tadi sekalian besok Mas Aska Mbak? Kenapa? Sekalian besok Mas Aska? Iya. Gimana kondisinya Mbak? Sehat, alhamdulillah sehat, baik. Mbak, tapi sejujurnya emang masih mau tetap cerai ya Mbak dengan kasus ini Mbak? Nanti kita bahas ya. Mbak, ini soal narkobanya apa soal senjatanya Mbak? Tentang kasus yang dihadapi sama suami saya. Tapi sejauh ini memang senjata apinya milik dia ya, Mbak? Hah? Sejauh ini memang senpinya milik dia, Mbak? Nanti tunggu nanti aja beritanya ya. Oh iya. Saya nggak bisa ngomong banyak. Makasih banyak. Mbak ini ke PA Jaksel, Mbak? Jadi program yang disampaikan tadi Satreskrim sudah melakukan pemanggilan pada pemanggilan kedua ya. Pemanggilan pertama kepada dari Diki dari 09.30 kalau tidak salah hadir jam 09.00 mulai pemeriksaan sekitar 1,5 jam lah. Banyak 17 pertanyaan terkait dengan permasalahan yang ditersangkakan. Yang bersangkutan kooperatif dan saat ini yang bersangkutan sudah selesai diperiksa. Seperti ini. Iya, kita periksa terkait dengan kepemilikan senjata api yang saat ini ditangani oleh Satreskrim. Kenapa? Ya, makanya itu yang dalam pendalaman kita terkait dengan internal penyidikan yang nanti kalau ada apa akan kita sampaikan. Kapasitasnya ini berarti sebagai saksi ya? Sebagai saksi, ya. Tetapi ada keterkaitan ini nggak sih Pak dalam pembelian senpi ilegal ini Pak dari Aska? Itu materi penyidikan yang tidak bisa kami sampaikan, tapi nanti kalau ada update akan kami berikan kepada rekan-rekan. Bang, penegasan Bang, Aska udah diperiksa belum Bang? Kenapa? Aska udah diperiksa belum terkait senpi? Sudah diperiksa lebih dahulu. Sudah diperiksa lebih dahulu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jangan lupa subscribe ya!